Halo teman-teman, ketemu lagi dengan SKR Racing Eros. Oke, kali ini kita akan bahas Vespa ya, jenis 4 tak. Napotnya seperti ini, ori. Originalnya leher udah modifikasi ya. Kita akan eksekusi belakangnya aja atau silencernya. Jenisnya seperti ini, masih ori, masih gres, kita akan bobok. Bro, suaranya mau gimana bro? Suaranya mau gimana? Adem aja? Oke, adem aja katanya. Oke. Oh, ini udah slip on ya teman-teman. Kita gampang, mudah, cepat juga nih bongkarnya. Jadi kita nggak usah nyopot belakang, depan belakang. Jadi kita copot belakangnya aja. Wong, copot belakangnya doang, Wong. Udah slip on ini. Oke, teman-teman, seperti ini Vespa ya yang akan kita bobok. Kita bongkar dulu. Oke, sebelum videonya saya lanjut, dibantu subrek dulu biar kami lebih semangat, di share, di like juga. Oke, jika teman-teman ada yang masih penasaran, bisa datang langsung ke bengkel SKR Racing Ecos di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, atau bisa komunikasi via WA di 0815 1394 3798. Oke, barangnya seperti ini ya. Oke, masih gres ori ya. Nih masih panas banget nih kawan-kawan. Ori ya. Oke. Ini udah slip on. Masih dicek ya, yang kenal Vespa nih pasti tahu nih barangnya barang ori ya. Enggak kaleng-kaleng, enggak rekayasa. Oke. Yuk kita eksekusi aja yuk. Bawa aja ke bawah, Bang. Yuk, Bang. Potong aja langsung. Nah, langkah awal kita potong menggunakan mesin gerinda seperti ini teman-teman. Disimak ya. Oke, disimak videonya. Kita potong. Nah, teman-teman, nih udah selesai kita bongkar ya. Nah, ini bagian belakangnya. Oke, kita udah buka nih. Dimana ini bagian dalam nih, yang di dalam knalpotnya isinya seperti ini. Oke, saya praktekkan dulu ya. Nah, ini seperti ini nih teman-teman nih bentuknya. Nah, kebalik ya. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Kita copot plak. Nah, si isinya ini ada di dalam tabung ini. Oke, nah, gue balik. Nah, jadi dia masuk di dalam sini, posisinya seperti ini. Di dalamnya masuk di dalam ya, masuk di dalam. Kita udah keluarkan seperti ini hasilnya. Dan kita lihat ini udah kosong ya, teman-teman. Udah kosong ya, buka mata, buka telinga. Oke, pasang mata, pasang kuping. Yo, kami ada, kami nyata. Bukan sulap, bukan sihir. Ini udah keluar. Oke, kita akan buatkan saringan dan kita masukin gasbul dan kita cek suaranya seperti apa. Hai, biar pada penasaran, gua nggak kasih tahu lo cara bikin saringannya. Ayo lo, biar lu pada nanya. Oh, tapi gua kasih tahu nanti suaranya seperti apa. Oke. Tahu-tahu udah rapi aja ya. Gua sulap ini mah. Oh, yang mau tanya-tanya tulis aja di kolom komentar atau datang aja ke Jalan Raden Patah Cileduk Tangerang atau via WA ya.
di 0815 1394 3798. Vespa Matic. Oke, sekarang kita rakit lagi di motornya ya, geng. Seperti ini. Kita pasang, kita rakit, kita las. Lalu kita copot lagi. Baru kita las di bawah. Sekarang udah posisi di bawah nih teman-teman, kita akan las. Udah jadi nih, cuma kemalaman ya karena hujan ya. Oh, hujan tuh. Tuh, udah jadi ya. Coba bro, geber bro. Oke. Tuh. Nah, artinya seperti itu teman-teman, udah gua cat lagi ya, udah ganteng lagi. Cuma enggak bisa panjang-panjang ya. Bro, gimana bro suaranya, cukup? Ajib, oke. Rekomen ya? Rekomen, oke. Oke, teman-teman, hasilnya seperti itu. Kurang lebihnya harap maklum dan terima kasih sebelumnya yang udah subscribe. Yang belum subscribe pasti nyesel. Oke, terima kasih buat semua penonton. Semoga tidak kapok. Oke, gua dari SKR Racing Ecos dan pemilik unit Vespa undur diri. Bye bye.